Intro. Top Hangat TV mempersembahkan berita terkait selebritis, berita unik, berita asyik yang patut Anda simak di Top Hangat TV. Bersama dengan saya, Fortuna Forentisa, mari kita simak tayangan Top Hangat TV. Tiba-tiba nama Okky Setiana Dewi menjadi bahan perbincangan soal rumor pernah menjadi istri mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, UJ. Hal tersebut terungkap saat Pipik Dian Irawati, Umi Pipik, berbincang-bincang dengan Vena Melinda di kanal YouTube-nya baru-baru ini. Menurut Umi Pipik, UJ sengaja menyembunyikan sosok istri keduanya dari publik, namun ia enggan mengungkapkan identitas kedua istri siri UJ. Hal ini lantaran salah satu dari mereka merupakan seorang publik figur. Yang ketiga adalah publik figur. Saya enggak akan mengucapkan sosoknya itu, ujar Umi Pipik. Lantas baru-baru ini beredar rumor kalau artis Okky Setiana Dewi adalah perempuan yang dimaksud oleh Umi Pipik tersebut. Namun saat dikonfirmasi langsung, Okky pun dengan tegas membantah rumor liar itu. Okky menerangkan bahwa ia, Umi Pipik dan UJ adalah teman. Bahkan kakak Ria Ricis ini sudah menganggap Umi Pipik dan UJ sebagai guru baginya. Kendati demikian, ia langsung beristighfar ketika mendapati rumor namanya terseret disebut-sebut sebagai istri siri UJ. Astaghfirullahalazim, enggak, semuanya baik, dan teman-teman hukum semuanya, ungkap Okky Setiana Dewi seperti dilihat dalam tayangan Status Selebriti, Selasa, tanggal 18 Mei tahun 2021. Guru, itu guru, Umi Pipik itu guru, UJ itu guru, semuanya adalah guru-guru. Okky sendiri memang terlihat akrab dengan Umi Pipik, keduanya juga aktif mengikuti pengajian dan sering saring soal ilmu agama dan kehidupan. Kedekatan mereka bahkan semakin terlihat semenjak UJ meninggal dunia. Oleh karenanya, Okky berpesan agar masyarakat tidak menyebarkan rumor yang tidak benar. Karena baginya UJ dan Umi Pipik adalah gurunya sehingga gosip soal dirinya jadi istri siri mendiang UJ dengan tegas kembali dibantahnya. Insya Allah itu tidak betul, dan jangan menyebarkan sesuatu yang tidak betul ya, tegas Okky. Lanjut Okky, itu tidaklah betul, UJ adalah guru saya, Umi Pipik adalah guru saya. Insya Allah tidak ada hal-hal seperti itu, insya Allah, pungkasnya. Demikian kabar yang bisa